Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yulia. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin look makeup kayak gini. Dan ini aku menggunakan face palette-nya dari Madame G. Untuk eyebrow-nya juga sama, aku menggunakan blush on-nya dari Madame G. Dan ini tuh benar-benar natural dan simple banget ya untuk makeup-nya. Jadi itu bisa kalian pakai kayak buat jalan-jalan atau sehari-hari juga ini bagus ya, nggak terlalu menor kayak gitu. Nah oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke, langsung aja ke tutorial makeup-nya. Oke, jadi pertama-tama aku mau menggunakan sunscreen foundation, dan ini untuk sunscreen-nya aku pakai dari produknya Pipa. Tinggal di apply aja. Tapi untuk yang kulit kering kayaknya kalian jangan pakai sunscreen dari produknya Pipa deh, karena dia itu menurut aku malah bikin kayak kering banget gitu di kulit aku. Oke, ini aku udah menggunakan sunscreen karena aku mau menggunakan face palette-nya dari Madame G. Di sini udah ada lipstick-nya, udah ada eyeshadow, highlighter sama blush on. Untuk foundation-nya seperti biasa aku menggunakan foundation-nya dari Kimose. Karena ini tuh temanya makeup untuk sehari-hari bisa ya, pokoknya makeup ringan gitulah. Nah, karena tadi tuh sunscreennya terlalu kering di muka aku, jadi untuk beauty blendernya ini udah aku basahin jadi agak lembab gitu ya, jadi nggak terlalu kering juga di muka aku. Oke, ini aku udah menggunakan foundation, lanjut aku mau menggunakan bedak tabur. Nah, dan untuk alisnya di sini aku mau menggunakan eyeshadow-nya dari face palette-nya Madame G yang warna ini ya. Sebelumnya mau aku sisir-sisir dulu. Nah, ini tuh alisnya, maaf ya kalau misalkan warnanya agak kemerah-merahan gitu coklatnya, karena di sini juga warnanya sih coklatnya sebenarnya kayak gini, tapi pas dipakai kayak gini mungkin karena aku pakainya terlalu tipis kali ya. Tapi kalau misalkan tebel tuh kayaknya jelek banget ya. Ini lanjut aja aku mau menggunakan eyeshadow, dan di sini juga aku mau pakai dua warna ini ya. Nah, pertama aku mau pakai dulu warna yang ini. Terus untuk ujungnya aku mau pakai warna yang ini. Terus untuk tengahnya aku mau pakai highlighter biar nggak terlalu kayak kosong banget gitu ya. Bawah matanya di sini juga aku mau pakai warna yang ini. Eyeshadow udah, lanjut aku mau pakai eyeliner dulu biar nggak terlalu kelihatan pucat.
terus, tinggal pakai maskara. Lanjut untuk shading hidungnya, aku juga mau pakai eyeshadow-nya. Aku mau pakai highlighter jari aja ya. Aku tuh lebih enak kayak pakai jari gini dibanding pakai brush kayak gitu. Untuk blush onnya aku pakai dari sini juga ya, tapi untuk warnanya sih kayaknya ini tuh lebih agak kepucet gitu deh. Untuk lipstiknya aku mau pakai dua warna ini. Jadi untuk warnanya ini aku campur ya. Jadi aku pakai warna yang pink ini sama yang ungunya juga, dan untuk hasil lipstiknya tuh kayak gini. Oke, jadi ini dia untuk hasil makeup menggunakan paste palette-nya dari Madame G. Jadi untuk alis, eyeshadow, sama lipstick ini juga aku menggunakan paste palette-nya dari Madame G ini ya. Nah, dan untuk hasil makeup-nya sih kalau menurut aku ini tuh simple banget dan juga ini natural ya. Ini cocok banget kalau misalkan kalian mau jalan atau kalau misalkan kayak keundangan sih masih bisa sih. Cuman ini temanya makeup yang simple dan natural gitu ya. Jadi nggak terlalu tebel. Buat sehari-hari juga kayaknya ini nggak terlalu menor sih kalau menurut aku. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.